Ini kami akan mentangkan tentang tamadun Korea. Korea merupakan salah sebuah tamadun yang tertua di dunia. Sejarah bermula perubahan Joseon 2333 sebelum Masihi di oleh Dama Wangkyong. Hong Kong. Korea mula mengambil sistem tulisan Cina yang dipanggil Hanja dalam bahasa Korea. Agama Buddha dan aspek budaya lain daripada Cina purba bagi memperkayakan budaya masyarakat Korea. Mereka kemudiannya mengeksport aspek budaya ini kepada Jepun, membantu negara itu untuk beralih ke sistem yang bertamadun. Faktor kemunculan Korea ni ada 8. Joseon, 3 kerajaan Korea, Sila Bersatu dan Balhae, Dinasti Goryeo, Dinasti Joseon, pemerintahan Jepun di Korea, pembahagian Korea, Perang Saudara Korea. Okey, mula-mula ialah Gojoseon. Gojoseon ditubuhkan pada 2333 sebelum Masihi oleh Dangu Wangkong, itu raja pertama Korea. Pada masa itu, kerajaannya dipanggil Joseon, tetapi kini dipanggil Gojoseon, iaitu Joseon lama. Untuk membezakan dari dinasti Joseon yang ditubuhkan pada 1392, barang-barang buatan tradisional Gojoseon dapat dijumpai di merata Korea dan di selatan Manchuria. Catatan arkeologi dan masa kini menunjukkan bahawa Gojoseon ditubuhkan dari persekutuan beberapa buah bandar bertembok ke sebuah kerajaan bersatu dari pertengahan 7 ke 4 Masihi. Kerajaan baru ini sering berperang dengan kerajaan dinasti Zhou di utara. Pada 108 sebelum Masihi, Gojoseon jatuh kepada kerajaan Han China dan 4 komandan China ditubuhkan di utara Korea dan Manchuria sebagai pusat penempatan komersial. 3 daripada 4 pusat ini jatuh kembali ke tangan Korea pada 75 sebelum Masihi. Semua negara yang dipanggil Jin telah wujud di selatan Korea dulu sebelum terjatuhnya kerajaan Gojoseon. Walaupun tidak banyak yang diketahui mengenai sistem politiknya, artifak-artifak Gansa dari 3 dan 2 sebelum Masihi telah dijumpai di kawasan di mana ia pernah bertapak. Samhan, iaitu 3 negeri bersekutu yang mengaku keturunan Jin, menyusul kemudian. Di utara, kerajaan Goguryeo yang semakin membesar telah bersatu dengan kerajaan Buyeo, Ogje dan Dongye yang berjaya menumpaskan komandan China yang terlahir pada tahun 313. Seterusnya ialah 3 kerajaan Korea. Selepas kejatuhan Gojoseon, kerajaan Goguryeo, Silao dan Bakje sering bersaing antara satu sama lain dan negeri-negeri kecil sering jatuh atau bergabung dengan kuasa-kuasa besar ini. Di antara ketiga-tiga kerajaan ini, Goguryeo merupakan sebuah kuasa yang paling berpengaruh tetapi sering bertelingkah dengan dinasti Su dan Tang dari China. Pada kurun ke-7, Maharaja Yang dari dinasti Sui menghantar lebih kurang 1 juta askar untuk menawan Goguryeo, tetapi pihak Korea yang diketuai oleh Jeneral Uji Mondok berjaya menewaskan bala tentera China ini. Kekalahan ini mengakibatkan kejatuhan dinasti Sui. Dinasti Tang pula masih meneruskan peperangan mereka dengan Goguryeo. Sila telah mendirikan sebuah tradisi ketenteraan yang berpusat di keliling para prajurit yang dipanggil Huarang atau Belia Mekah. Sila merampas daerah Gaya dan kemudian membentuk sebuah perikatan dengan dinasti Tang untuk menawan daerah Bangje dan Goguryeo. Perkara ini menyebabkan terdirinya sebuah kerajaan bersatu sila yang dipanggil Kerajaan Sila Bersatu. Sila Bersatu dan Balhae. Sila akhirnya berjaya menghalau pengaruh Tang dari wilayah Goguryeo. Pada kurun ke-8, Sila berhasil menguasai kebanyakan daerah di semenanjung Korea. Dan oleh itu, zaman pemerintahannya digelar Sila Bersatu. Pada akhir abad ke-9, Kerajaan Sila memberi jalan kepada perubahan 3 kerajaan Korea walaupun sikit. Selepas jatuhnya Goguryeo, General Jae Joyong mengetuai kumpulan pengikutnya ke Jilin, sebuah kawasan di Manchuria. Di sini, General Jae mendirikan sebuah kerajaan yang dipanggil Balhae sebagai pengganti kepada kerajaan Goguryeo dan berjaya menawan semula kawasan-kawasan utara sehingga keluasan wilayah Balhae bermula dari Sungai Sungari
dan Amur di utara Manchuria hingga ke bahagian utara sebenarnya Korea. Dinasti Goguryeo. Dinasti Goryeo. Goryeo adalah sebuah kerajaan yang telah menggantikan Silla. Ramai penguasa dari kerajaan Balhae telah menyertai kerajaan baru ini dan mereka berjaya meluaskan wilayah Goryeo ke kawasan lebih besar dari semenanjung Korea. Pada masa pemerintahan Goryeo, undang-undang telah disusun, sistem perkhidmatan awam diperkenankan dan agama Buddha mekar di Korea. Pada kurung ke-10 dan 11, Korea sering diserang oleh Puak Jurchen dan Khitan di sepadan negara di utara. Pertandingan di antara pegawai awam dan tentera juga meningkat kerana pegawai tentera berada di pangkat yang bawah dari mereka dan tidak diberi gaji yang secukupnya. Ini mengakibatkan pemberontakan dari pihak tentera dan memaksa beberapa pegawai mereka untuk keluar dari negeri. Pada tahun 1278, Empayar Mongolia telah melanggar Korea. Korea jatuh ke tangan Mongolia setelah 30 tahun bertahan dan kedua-dua kerajaan telah menandatangani sebuah persetujuan yang memihak kepada Mongolia. Di bawah arahan Mongol, kerajaan Goryeo telah mengambil bahagian dalam percubaan untuk menyebut Jepun tetapi tidak berjaya. Pada tahun 1340-an, Empayar Mongolia semakin mundur akibat pertandingan dalaman. Korea kini bebas melakukan reformasi politik tanpa campur tangan pihak Mongol. Pada masa ini juga, Jeneral Lee Sung-kye menjadi terkenal sebagai seorang yang berjaya mengalahkan lalu-lalu Jepun yang dipanggil Woko yang menyerbu dan mencuri dari kapal-kapal China dan Korea. Selain itu, lalu Woko juga sering membuat kacau di kawasan pesisir pantai di Korea. Seterusnya, Dinasti Joseon. Pada 1392, Lee Sung-kye menubuhkan Dinasti Joseon dan memindahkan ibu kotanya ke Hanseong, iaitu sekini dikenali sebagai Seoul, dan membina istana Gyeongbokgung di sana. Sepanjang 200 tahun dinasti itu berkuasa, ia berjaya menawan kawasan di sebelah utara, menggandakan kawasan penanaman, meningkatkan pembelajaran ilmu, sains dan berjaya mencipta aksara Korea yang lebih sesuai untuk bahasa Korea dari aksara Cina. Selain itu, banyak buku telah diterbitkan untuk pelajaran peringkat rendah dan perlembagaan dan undang-undang negara telah dilengkapkan. Semasa tahun 1590, Jepun telah cuba menawan Korea tetapi gagal. Peristiwa yang dikenali sebagai Perang 7 Tahun ini telah membawa kemusnahan yang ketara kepada Korea. Bandar Gongju telah dibakar dan beberapa artifak budaya dicuri atau dimusnahkan. Dengan bantuan tentera Ming China dan penggunaan kapal besi yang dipandu oleh Laksamana Yi Sun Sin, bala tentera Joseon berjaya menangkis serangan Jepun. Selepas menangani serangan Jepun, Joseon tidak berupaya untuk menangani pelanggaran Manchu dari 1620 ke 1630. Joseon kemudiannya bersetuju untuk mengiktiraf pemerintahan dinasti Qing Manchu sebagai penguasa baru negara China. Dengan itu, Korea menikmati keamanan selama lebih abad, dua abad. Sebenarnya, Korea pada masa ini telah mengasingkan dirinya daripada dunia luar sehingga ia mendapat gelaran kerajaan petapa. Sejak awal tahun 1870-an, Jepun giat memaksa Korea untuk keluar dari bidang pengaruh China untuk masuk ke bawah pengaruh Jepun. Pada tahun 1865, Maharani Myeongseong dari Korea telah dibunuh oleh Jepun di bawah arahan Yoragoro. Selepas Perang China-Jepun pertama dan Perang Rusia-Jepun, Jepun berhasil mendapat pengaruh besar di atas Korea. Pada tahun 1910, Jepun memaksa Korea untuk menandatangani perjanjian penggabungan Jepun-Korea yang telah dilaksanakan oleh para menteri Korea dan bukan ketua kerajaan, iaitu Maharaja. Dinasti Joseon dipercayai merupakan dinasti paling lama memerintah di Asia Timur. Pemerintahan Jepun di Korea.
Walaupun pendudukan Jepun membawa kepada pembinaan infrastruktur yang moden di Korea, ramai di Korea dan di luar negara menganggap pendudukan ini sebagai kejam. Disebabkan itu, ramai rakyat Korea mengambil bahagian dalam pergerakan menentang kerajaan Jepun. Salah satu pemberontakan penting yang dijalankan adalah peristiwa Pergerakan Merdeka 1919. Pergerakan ini telah ditindas dengan keras oleh askar, polis Jepun dan hampir 7,000 rakyat Korea telah dibunuh. Semasa Perang Dunia Kedua, ramai rakyat Korea dipaksa untuk menyokong usaha Perang Jepun. Berpuluh ribu lelaki Korea dikerahkan ke dalam tentera Jepun dan hampir 200,000 wanita dipaksa menjadi buruh dan hamba seks mereka. Lebih 60,000 rakyat Korea bekerja di dalam keadaan yang kejam di lombong-lombong di Jepun dan ramai yang mati sewaktu bekerja dari 1939 ke 1945. Bilangan orang yang tidak diketahui juga telah dihantar ke makmal-makmal Jepun untuk dilakukan eksperimen ke atas mereka yang dikelola oleh unit 731. Perasaan anti Jepun masih berluasa di Korea, terutama sekali di golongan orang tua disebabkan kekejaman mereka semasa pendudukan dan juga berbagai pertelingkahan yang berlaku pada masa kini. Okay, seterusnya pembahagian Korea. Dengan kekalahan Jepun pada 1945, kerajaan Amerika dan Soviet dengan segera menggantikan kehadiran Jepun dengan diri mereka di Korea. Kesatuan Soviet menyokong penubuhan kerajaan Korea Utara yang berfahaman komunis, sementara Amerika pula menyokong kerajaan Korea Selatan. Dari 1946 hingga 1950, kerajaan Korea Selatan dengan bantuan tentera Amerika telah melancarkan beberapa kempen untuk melenyapkan unsur-unsur komunisme di negara itu. Namun, kempen ini sebenarnya ditujukan kepada mereka yang membangkang kerajaan itu. Seramai 100,000 orang yang mati dalam kempen ini. Di utara pula, mereka yang bersubahat dengan Jepun dan juga pemilik-pemilik tanah dihukum dan dihilangkan kuasa tanah dan kemewahan mereka. Rakyat Korea yang telah berjuang bersama China meraih kuasa dan kemasyhuran. Pada masa ini juga, Kim Il-sung memperkukuhkan sokongan yang didapatinya dan muncul sebagai ketua negara. Pada 1946, kerajaan Korea Utara merampas tanah mereka yang bersubahat dan juga pemilik-pemilik tanah yang lain dan kemudian mengagihkan tanah yang dirampas kepada para peladang untuk dikerjakan. Namun, para peladang tidak memiliki tanah tersebut. Okey, Perang Saudara Korea. Menurut pendapat pakar politik, Perang Korea disebabkan oleh dasar Amerika yang dipanggil containment. Amerika menyokong mereka yang menentang komunisme dan telah membantu angkatan bersenjata Korea Selatan dengan wang dan kaki tangan. AS juga berjaya mempengaruhi PBB untuk menyokong segala kelakuan tentera Korea Selatan. Pada 1945, dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, PBB telah mengamanahkan Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet untuk memerintah Korea bagi pihak rakyat Korea. Kesatuan Soviet mentadbir bahagian semenanjung yang berada di halus utara garis lengkung 38 dan AS di bahagian selatan. Politik perandingan bermula dengan penubuhan kedua buah negara ini pada 1948. Namun, adalah pasti bahawa Korea Utara ingin menakluk Korea Selatan untuk menyatukan semula negara Korea. Mereka telah berbuat demikian selepas tentera AS telah lama meninggalkan Korea Selatan dan pada masa di mana Korea Selatan tidak mengambil berat akan ancaman dari Korea Utara. Pelanggaran Korea Utara ke atas selatan bermula pada 25 Jun 1950, hari Ahad pada pukul 4 pagi apabila lebih 2/3 askar-askar Korea Selatan sedang tidak bertugas. Perang Korea bermula pada Jun 1950 dan berterusan hingga 1953. Tentera Korea Utara mula menyerang Korea Selatan pada 25 Jun 1950 selepas beberapa tahun pertengkaran sempadan. Perang ini telah mendorong Amerika dan China untuk campur tangan. Berjuta orang Korea tewas dalam perang ini. Selepas itu, beberapa bandar di Korea Utara musnah akibat kempen pengeboman yang dilancarkan oleh Amerika. Memang terdapat tiada lagi bandar di Korea. Perang Korea berakhir selepas 3 tahun dengan persetujuan daripada kedua-dua Korea untuk gencatan senjata masing-masing.
Mereka juga bersetuju untuk menjadikan sempadan kedua buah negara sebagai zon bebas tentera. Namun, Korea Selatan dan Utara tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian kedamaian selepas perang ini dan secara teknikal masih berada dalam keadaan berperang antara satu sama lain. Kedua buah negara Korea ini juga telah mengisytiharkan penyatuan sebagai matlamat utama mereka dan perbincangan mengenai perkara ini adalah salah satu perkara yang menunjukkan jati diri seorang Korea. Sejak tahun 1990-an, kematian pengasas negara Korea Utara, Kim Song dan dasar progresif Korea Selatan telah menghasilkan beberapa pusingan dialog di antara kedua buah negara dengan masing-masing. Mengambil langkah positif ke arah kerjasama di arena seperti sukan, penyatuan kembali saudara mara yang terpisah oleh persempadanan, isu ekonomi dan pelancongan. Kebelakangan ini, dalam usaha untuk menggalakkan perdamaian, kedua buah Korea telah menerima idea penggunaan sebuah bendera kesatuan yang akan mewakili seluruh Korea di temasya sukan antarabangsa. Namun, ia bukan merupakan bendera rasmi kedua buah negara. Ciri-ciri dan sifat tamadun Korea. Orang-orang Korea ni biasa memberi salam ketika perkenalan, sebelum makan, sesudah makan, ketika berpisah, ketika tidur dan lain-lain. Dengan cara menganggukkan kepala sedikit, membungkukkan badan, kepala ditundukkan sekitar 30 hingga 60 darjah selama 2 hingga 3 saat. Ini dilakukan ketika menyampaikan salam hormat kepada orang yang lebih tua. Semakin dalam kita menundukkan kepala, bererti salam yang kita sampaikan semakin hormat. Ungkapan maaf juga biasanya disertai dengan gerakan menundukkan kepala. Dalam kehidupan sehari-hari, berjabat tangan juga lazim dilakukan oleh orang-orang Korea. Biasanya, orang yang lebih tua atau posisinya lebih tinggi akan mengajak berjabat tangan terlebih dahulu. Berjabat tangan juga biasanya lebih banyak dipakai oleh lelaki sebagai ungkapan salam. Di Korea, ketika pertama kali berkenalan, biasanya memberikan salam dilanjutkan dengan perkenalan diri. Tidak dianjurkan untuk menanyakan umur ketika pertama kali bertemu kerana ia dianggap kurang sopan. Biasakan untuk memberi tambahan panggilan si, yang artinya saudara atau saudari, agar terdengar lebih sopan. Demikian juga kepada orang yang lebih tua, kamu dapat menggunakan panggilan Seong Sanim yang Sengsanin yang bermaksud guru. Di Korea, suka diadakan pesta selamatan rumah baru bagi orang yang baru pindah atau bagi pasangan yang baru berkahwin. Ini dinamakan sebagai Jibdiri. Mereka mengundang teman-teman terdekat, saudara, jiran tetangga dan rumah baru untuk ke rumah baru untuk merayakan atau sekadar pesta biasa. Para tetamu biasanya membawa tisu sendiri, sabun deterjen sendiri atau mancis untuk bersihkan rumah-rumah kelam. Ni tisu toilet ni dia melambangkan bahawa segala sesuatu akan berjalan mulus seperti tisu toilet yang larut dalam air. Itu deterjen. Ya, deterjen ni melambangkan harapan agar tuan rumah dilimpahi wang sebanyak buih deterjen tersebut. Last kali, mancis. Mancis pula melambangkan harapan agar tuan rumah cepat kaya seperti cepatnya api yang menyala. Seterusnya ialah kedatangan Islam dalam tamadun Korea. Kedatangan Islam bermula pada Goryeo era, iaitu 918 hingga 392 Masihi. Seterusnya pada zaman dinasti Joseon dan pengenalan semula kepada Islam selepas 1910. Hubungan antara Muslim dan Korea dapat ditelusuri kembali ke abad ke-9 dan bahkan lebih awal. Hubungan pertama Korea dengan umat Islam berlaku pada abad ke-7 ketika pedagang dan pelayaran Arab dan Persia datang ke Silla. Itu salah satu daripada tiga bekas kerajaan Korea melalui Tan China. Pada masa itu, banyak pelancong dan peniaga melintasi tanah dan laut dari kawasan seperti Persia dan wilayah Islam lain yang kebanyakannya terlibat dalam perdagangan dan bukannya menyebarkan Islam. Setengah daripada mereka memutuskan untuk menetap di Semenanjung menjadi tentera dan pegawai kerajaan. Walaupun tidak ada sumber-sumber Korea dari dinasti
sila yang merujuk kepada umat Islam dan Islam terdapat rujukan kepada Korea di beberapa geografi dunia awal oleh ulama-ulama Islam seperti dalam Ibnu Qudaybah Book of Road and Kingdom yang diterbitkan pada pertengahan abad ke-9. Selepas itu, patung-patung tanah liat dan patung-patung batu penjaga diraja dengan ciri-ciri Persia yang jelas telah ditemui di Gwangju, ibu kota lama Silla. Tetapi kerana tidak ada sumber-sumber Korea yang jelas telah ditemui di Gwangju, menyebutkan umat Islam ini, mereka diandaikan bahawa mereka mestilah bercampur dengan masyarakat Korea dengan sangat cepat. Sebaliknya, akaun Arab Korea melukis gambaran semenanjung yang sangat menarik, kaya dengan emas dan iklim yang sangat menyenangkan. Seterusnya pada Goryeo era, iaitu 918 hingga 1362. Selepas tiga kerajaan Korea yang lalu, Silla, Hapubokju dan Hagoguryeo bersatu dan Raja Taejo I mendirikan dinasti Goryeo. Kehadiran Muslim mencapai ketinggian yang baru. Pada abad ke-11, Perdana Arab berlayar ke pelabuhan Korea beberapa kali untuk melibat dalam perdagangan bahan-bahan yang jarang digunakan untuk persuasi ubat Cina. Sebagai balasan, Raja Taejo I menyediakan mereka dengan emas dan kain. Apabila dinasti Mongol Yuan mengambil alih Song Cina dan seluruh Cina, kawasan tanah Eurasia dibuka. Hasilnya, umat Islam mula bergerak melalui darat dan bukannya melalui laut. Semasa dinasti ini, ramai orang bukan Mongol bekerja. Setengahnya adalah orang Arab, Persia, Muslim Asia Tengah, Turki dan Uyghur. Mereka membantu mereka dalam menjalankan kerajaan, berkhidmat dalam tentera mereka dan mendapat jawatan pentadbiran. Pada masa itu, ramai pegawai Islam dari Mongol dihantar ke Korea dengan tanggungjawab untuk memeriksa sama ada arahan yang diberikan kepada dinasti Goryeo diendahkan. Ini menyebabkan banyak pedagang Muslim bergerak dan membuka kedai di Korea. Akhir sekali ialah dinasti Joseon. Yang kedua ialah dinasti Joseon. Oleh bagaimanapun, pertumbuhan yang pesat berlaku pada 1427. Semasa dinasti Joseon yang diperintah oleh Sojong yang agung, Muslim Korea dilarang menjalankan upacara Islam dan memakai pakaian tradisional. Ini memihak kepada apa yang menjadi kebiasaan di kalangan majoriti orang Korea. Dinasti ini hanya mengekalkan hubungan tetap dengan China dan Jepun tetapi terpencil dari seluruh dunia. Itulah sebabnya dinasti ini kadang-kadang dilabel sebagai kerajaan pertapa. Oleh itu, pada 1427, hubungan Korea dengan dunia Islam telah terhenti. Setelah hubungan Korea dengan Islam terhenti, berlaku pengenalan semula Korea kepada Islam. Pada awal 1990, Korea Utara menyebabkan perang saudara selama 3 tahun. Oleh itu, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu menghantar sokongan mereka melalui tentera Turki yang tiba di Korea Selatan. Keutamaan pertama tentera Turki bukanlah untuk memperkenalkan orang-orang Korea kepada Islam, tetapi tidak dapat dielakkan. Masyarakat Muslim Korea yang pertama telah diwujudkan. Masyarakat Islam berkembang dengan 200 ahli dalam tahun pertama. Menjelang tahun 1960-an, keahlian itu termasuk 3,000 orang Muslim Korea. Pada tahun 1967, Persekutuan Muslim Korea ditubuhkan dan Masjid Pusat Korea dibuka di Itaewon, Seoul pada tahun 1976. Yang terakhir ini telah mencetuskan minat masyarakat Korea dalam agama. Setahun setelah pembukaan, 15,000 umat Islam Korea dikira dan jumlah itu meningkat kepada 35,000 yang mengakibatkan penubuhan 5 masjid secara keseluruhan menjelang tahun 1990. Kini, terdapat kira-kira 150,000 umat Islam di Korea. Kira-kira 50,000 adalah penduduk pribumi yang lahir di Korea dan kira-kira 100,000 pekerja imigran, pelajar dan ahli perniagaan dari Pakistan, Bangladesh dan Indonesia. Ini merupakan Masjid Itaewon di Seoul, masjid pertama di Korea. Sumbangan dan budaya tamadun Korea. Okey, dalam bidang pertanian telah munculnya alat pluviometer.
Alluvial Method ataupun Cheolgi telah dicipta pada zaman pemerintahan Sejong The Great pada dinasti Joseon. Cheolgi ini telah digunakan sebagai alat kegunaan rasmi di negara tersebut. Pada abad ke-15, Korea merupakan salah satu negara yang menggunakan alat ini. Merupakan satu-satunya negara yang menggunakan alat ini sebagai alat pengukur kuantitatif untuk pemerhatian meteorologi. Ini merupakan alat tersebut. Yang seterusnya, Korean Hand Plow. Korean Hand Plow. Homi yang dicipta pada zaman Gangsa merupakan salah satu alat pertanian yang mewakili Korea pada masa kini. Homi ini dikenali sebagai Homi Easy Digger dan Korean Hand Plow. Dan seterusnya dalam bidang architecture, underfloor heating. Underfloor heating ini telah dicipta 2500 tahun yang lalu dan digunakan oleh hampir kesemua rakyat Korea. Korean Ondol Heating System merupakan sistem tertua untuk sistem pemanasan. Dan seterusnya, Korean Fortress. Rakyat Korea telah mencipta kubu yang unik dan mempunyai gaya tersendiri. Korean Fortress dibina menggunakan batu dan menggabungkan konsep medan gunung semula jadi yang berlainan dengan konsep kubu China. Ini ialah Korean Fortress yang telah disebutkan tadi. Okay, seterusnya dalam astronomi iaitu Skychat. Corak konstelasi yang paling awal di Korea boleh dapati pada dolmen sejak 3000 sebelum Masihi. The Cheongsam Yeolcha punya judul adalah Planisphere yang tertulis pada mama hitam yang telah dibina pada tahun 1395 semasa pemerintahan Raja Taejo. Mengikut prasasinya, ia didasarkan pada carta bintang dari Goguryeo kuno yang telah hilang semasa perang. Okay, seterusnya adalah Astronomical Observatory. The Cheongsam Seongdae merupakan bangunan pemerhatian astronomi yang tertua di Asia. Okay, ni adalah The Cheongsam Seongdae. Okay, kebudayaan pula. Korea Selatan berkongsi kebudayaan tradisional dengan Korea Utara. Tetapi, kedua-dua Korea telah mengembangkan kebudayaan kontemporari yang berbeza sekali sejak Semenanjung Korea dipecahkan pada tahun 1945. Mengikut sejarah, walaupun kebudayaan Korea nyata sekali dipengaruhi oleh China, namun ia tetap berupaya mengembangkan jati diri kebudayaan yang unik dan tersendiri daripada negara jiran yang lebih besar itu. Kementerian Kebudayaan, Sukan dan Pelancongan Korea Selatan menggalakkan seni tradisional dan moden dengan pembiayaan dan program pendidikan. Pengindustrian dan pembandaran Korea Selatan telah membawa perubahan besar kepada cara hidup orang Korea. Perubahan ekonomi dan gaya hidup telah menyebabkan penduduk tertumpu di bandaraya utama khususnya ibu kota Seoul dengan rumah tangga berbilang keturunan berpecah menjadi susunan hidup keluarga asas. Okay, ini merupakan, apa nama dia Putri? The Scenery of the Day. Okay, sekian terima kasih. Itu saja daripada Tamadun Korea.